Wala musallim rahimahullah wa ta'ala wa ala wa naf'an fi ulumi fi darina amin. Asifatu rabi'atu wajibatullah ta'ala, sifat yang wajib, yang keempat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah al-mukhalafatu lil hawadisi, berbeda bagi segala yang baru. Pokoknya berbeda ya, bagi segala yang baru, al-makhlukati, segala makhluk. Allah Ta'ala mukhalifun li kulli makhlukin min insin wa jinin wa malakin wa ghayriha. Maka Allah Ta'ala itu berbeda kepada makhluk, baik manusia, jin, malaikat dan lainnya, berbeda. Enggak ada yang sama. Ya. Enggak ada yang sama. Baik sama manusia, sama jin, malaikat dan lainnya, berbeda. Fala yasi'u, maka tidak sah ittisafuhu ta'ala bersifat Allah Ta'ala bi awsafil hawadisi, dengan sifat-sifat yang baru. Min masyin, berjalan. Allah enggak jalan. Wa kumudin, duduk. Enggak. Wa jawari'a, enggak tutup. Enggak. Jadi jangan bayangkan Allah jalan. Allah capek kali kalau jalan jauh ya. Ente. Capek. Gitu. Allah duduk di atas aras. Enggak. Jangan bayangin kayak begitu. Ya, duduk di atas aras. Dan jawari beranggota tubuh. Allah beranggota tubuh enggak. Jangan bayangin itu. Fa huwa ta'ala, maka dia ya. Allah Ta'ala munazzahun, maha suci. Disucikan, maha suci. Anil jawari, daripada anggota tubuh, min famin, daripada mulut. Allah enggak punya mulut. Enggak ada mulutnya. Bukan enggak punya mulut kemudian jelek, bukan. Allah yang ciptain mulut. Ini dalam rangka kita mensucikan. Wa ainin, Allah enggak ada matanya. Bukan berarti Allah itu buta, bukan. Ente dibikin sama Allah mata. Iya. Wa audhunin, telinga. Allah enggak ada telinganya. Allah berarti tuli dong. Ente enggak ada telinga, tuli, bukan begitu. Wa dan lainnya. Fa kullu ma khatara bi balika, maka setiap apa yang terlintas di hatimu, min tulin ya, wa ardin wa qasrin, daripada panjang, lebar, pendek ya, wa samin, berminyak, berminyak. Ya, berminyak. Begeni banget muka lo, ya. Begeni. Ya. Ya. Ini minyak gede, minyak. Manusia ada minyak, semua ada minyaknya nih. Iya. Allah enggak ada minyaknya. Iya. Ya. Sama gemuk. Iya, enggak ada minyak ya. Allah Ta'ala bikhilafi, maka Allah Ta'ala bikhilafi, dengan berbeda Allah. Tanazzah Allah Ta'ala an jami'i awsafil khalqi, maha suci Allah Ta'ala dari semua sifat-sifat makhluk. Wa dalilu ala ujubil mukhalafatillah Ta'ala, dalil atas wajib berbeda Allah Ta'ala, yaitu anahu, bahwasannya law kana syai'un, jikalau ada sesuatu, minal hawadisi, daripada segala yang baru, yumasilu Ta'ala, yang menyamai akan Allah Ta'ala. Ai, artinya idza kana Allah Ta'ala, apabila adalah Allah Ta'ala, law furidat tisafuhu bi syai'in, jika akan ditentukan bersifatnya dengan sesuatu, mimma tasafa bihi al hadisu, daripada apa yang bersifat dengannya oleh yang baru, la kana hadisan, ini saya iya baru. Wa idza kana Allah hadisan, dan apabila adalah Allah Ta'ala baru, laftaqara ila muhdisin, ini saya Allah butuh kepada yang mengadakan ya. Ya, masa Allah ada yang ngadain? Mustahil. Wa muqdisu ila muqdisin, dan yang mengadakan, yang menciptakan, butuh lagi kepada yang mengadakan. Wa kaza, dan seterusnya. Wa yazamu dauru aw tasalsul, maka lazimlah daur dan atau tasalsul. Lazimlah itu. Wa kullun minhuma muhalun, tiap-tiap daripada keduanya mustahil. Wa hasilu hadza dalil, kesimpulan ini dalil, an takuna, yaitu bahwa katakan law syaba Allah Ta'ala hadisan, jika lo menyerupai Allah Ta'ala akan yang baru, minal awanis, daripada segala yang baru, fisyain, pada sesuatu, maka na hadisan, nisya Allah itu baru, misal sepertinya
Li anna ma jaza a'adu mislaini jaza 'ala al-akhari, karena bahwa apa yang boleh salah satu daripada dua semisal itu boleh ia atas yang lain. Sama. Iya. Kayak kita nih. Ini sama. Ente makan nasi, ana juga makan nasi. Kamu makan nasi, saya makan nasi. Ya, kalau kamu dia bisa, dia naik, gue mesti naik. Gitu. Kenapa? Dia makan nasi, gue makan nasi. Sama-sama. Jangan aja pinter, rajin. Ente malas sekali. Makanya biar rajin. Jangan ya, nyerah. Begitu. Sama-sama makan nasi. Kecuali dia makannya batu. Ya. Makannya batu, dia makan batu kerikil, batu kolar. Kita makannya nasi. Ya. Barulah hebatan dia. Ya. Enggak, makannya sama nasi, sama nasi gitu ya. Udah mau makannya umur. Baru dah. Ini sama-sama makan nasi, jangan nyerah. Sama berarti kita manusia. Begitu. Bedanya satu, dia malas, kita dia rajin, kita malas. Nah, makanya jangan malas. Kalau ngaji, perhatiin, pegang penaknya. Jangan ngaji, bobo. Ya. Jangan bobo. Ya. Jangan sandaran. Jangan begini. Jangan. Jangan begini. Ngaji, pegang penaknya. Ya. Pegang penaknya. Sebelum ngaji, pakai siwak. Ya. Pegang penaknya. Siap. Nah. Jadi apa? Kita buktikan sesama yang baru. Dia bisa, saya harus bisa gitu. Ya kalau anak muda tuh harus berkobar semangatnya ya. Semangat. Jangan anak muda letoy. Iya. Aki-aki gitu ya. Jangan ya. Aki-aki kong-kong ya pantas sudah capek. Nah, anak muda harus semangat, semangat belajarnya, ya, semangat belajarnya. Wa hudusu ta'ala musta'ilun, dan bahrunya Allah Ta'ala itu musta'il. Kenapa? Li'annahu ta'ala, karena bahwasannya Allah Ta'ala wajibun la'ul kidam, wajib baginya bersifat kidam. Wa izan tafa'anhu ta'ala al-hudusu, dan apabila ternapi dari Allah Ta'ala oleh bersifat baharu, sabata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, maka tetaplah ya, oleh berbedanya Allah Ta'ala kepada yang baru. Falaisa bainahu ta'ala wa bainal hawadisi musyabahatun fi syai'in qat'an, maka tidaklah di antara Allah Ta'ala, di antara segala yang baru itu ada penyerupaan pada sesuatu pun. Ya, enggak ada. Qat'an, qat'i maksudnya, bila khilafin, tanpa khilaf. Qat'an. Ya, enggak ada. Ya, enggak ada yang sama, enggak ada penyerupaan. Wa hadza huwa ad-dalil al-ijmali, ini adalah dalil secara ijmali. Al-wajib, yang wajib ma'rifat oleh yang mengetahuinya, kama taqaddama, sebagaimana telah lalu keterangannya. Wallahu a'lam bishawab. As-sifatul khamisatu al-wajibatu ta'ala.